akan kita lihat nanti 2-3 tahun akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Pak, kemarin Pak, Mas Kaisang, KPK Pak, Kepres pemindahan IKN. Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditanda tangani, pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap. Listriknya harus siap. SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus gitu. Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi kesiapan yang paling penting, kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak. Semuanya tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja enak, hanya bawa baju, siap. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak.